Assalamualaikum. Yuk, kita rebus semua. Kita rebus semua. Ikan asin, ikan teri, kerupuk, bawang, terong, bawang, tahu, tempe. Yuk, kita rebus semua. Kita rebus semua. Di kampungku minyak goreng langka, harganya pun selangit. Yuk, kita rebus semua. Kita rebus semua, yuk. Yuk, kita rebus semua. Kita rebus semua. Hahaha, Bang, itu jangan direbus. Jangan direbus. Itu punya aku, Bang. Tadi dari jemuran nyangkut di gerobak gorengan abang. Bang, jangan direbus, Bang. Jangan direbus, Bang, itu, Bang. Jangan direbus, Bang. Itu punya aku, Bang. Itu punya aku, Bang. Kasihan Mbak Rosa. Sekarang Mbak Rosa sudah tidak dagang gorengan lagi. Padahal dia butuh uang untuk membantu adik-adiknya yang sedang kuliah. Sekarang Mbak Rosa melamun terus di pondok. Hati yang kau sakiti. Hihi, yang sabar ya Mbak Rosa. Loh, si Ariel tidak dagang juga. Padahal nasi goreng, ayam penyet, nasi uduk si Ariel cukup enak. Apalagi butuh biaya untuk kontrakan dan anaknya masih kecil-kecil. Tapi tetanggaku bilang sekarang si Ariel juga masih melamun-melamun di bukit bintang-bintang surga. Ril, yang sabar kamu Ril ya. Katakanlah sejujurnya semanis senyummu. Harga kado 100.000, 5 tahun rakyat menderita. Ya Allah, semoga ada hamba-hamba yang mau dan mendengar tersentuh hatinya, agar minyak goreng tidak langka dan lebih murah, agar BBM tidak tinggi harganya, agar BBM tetap stabil harganya. Amin ya rabbal alamin.